Di sini usia Bapak itu 70 tahun, betul Pak? Iya, betul dong. Dan istri Bapak 27 tahun. Iya dok, si Ratna itu. Istri baru saya dok. Jadi begini Pak, tes kehamilan istri Bapak dan tes check up Bapak sudah keluar. Gimana dok? Saya senang juga nih, bakal punya bayi lagi. Oke, baik Pak. Namun sebelum itu aku pengen cek lagi. Untuk make sure aja hasilnya lebih akurat. Silahkan Pak. Nah, gimana dok? Bagus kan? Berkat jamu. Aduh, bagaimana ya? Begini deh Pak, saya ada cerita. Bapak dengerin dulu ya. Cerita apa dok? Perumpamaan gitu Pak, cerita analogi. Oke, gimana ceritanya dok? Ceritanya nih Pak, ada seorang pemburu berpengalaman. Orang-orang memanggilnya sebagai pemburu yang handal. Babi hutan, kijang, semua diburunya tanpa pernah meleset sedikit pun selama bertahun-tahun. Pada suatu hari nih Pak, sang pemburu itu pengen berburu kan Pak di hutan. Tapi dia lupa yang dia bawa itu payung, bukan senapan. Pas sampai hutan, pemburu tersebut bertemu dengan beruang ganas banget. Karena dia pemburu, refleksan Pak, dia keluarkan senapannya. Dia kaget yang dia bawa itu ternyata payung. Pas kebuka, pandangannya ketutup payung kan Pak. Dia tutup lagi, beruang tersebut sudah mati tertembak. Enggak mungkin dong dok, pemburu itu kan bawanya payung, bukan senapan. Nah, menurut Bapak, apa yang terjadi sesungguhnya? Menurut saya dok, ada pemburu lain yang nembak beruang itu. Betul sekali Pak. Nah, kan? Dan itu yang terjadi kepada istri muda Bapak. Jadi, bukan peluru saya, dok? Bukan. Yakin bukan peluru saya, dok? Ratna! Gimana ini, Ratna? Kamu sama siapa, Ratna? Yang penting happy.